Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila manusia hidup tanpa cinta kepada Rasulullah, pasti mereka akan cinta pada maksiat, pada hiburan, pada permainan, pada kelekaan, pada perkara yang sia-sia. Tetapi bila kita hidup dan kita bina hidup kita dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita bermakna. Bahkan kata ulama, kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang membina tamadun Islam. Kecintaan pada Rasulullah itulah yang membina kekuatan umat. Bahkan kasih sayang sesama kita. Tuan-tuan, hari ini kita bercakaran dan balak walau satu pada perkara yang kecil, kerana kita tidak meletakkan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Kerana kita tidak membenarkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bila benar cinta kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segala-galanya menjadi baik, menjadi harmoni. Kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia, kalau benar kamu mencintai Allah, kamu kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut Nabi, kalau tak cinta, tak ikut. Dia mesti datang ikutan tadi dengan puasa cinta. Percaya. Sebab kita nak ikut orang, kita mesti suka dia, kita mesti cinta dia, percaya pada dia. Kita tak percaya nak ikut buat apa? Baik kita berjalan ni. Kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam membawa kita ke syurga, membawa kita kepada kecintaan Allah, membawa kepada keamanan, kebahagiaan yang sebenar-benar. Kali itu kita menetapkan kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah berusaha menanamkan cinta pada sahabat kepada baginda bukan kerana kepentingan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana kepentingan umat itu sendiri. Kita biasa nak suruh orang sayang kita supaya kita dapat kepentingan, biar orang sayang kita supaya kita dapat projek banyak, biar semua kita dapat free percuma. Itu nak suruh orang sayang kita, itu naluri kita manusia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengajar para sahabat, bahkan umat, bahkan manusia seluruhnya mencintai Rasulullah, kerana pada cinta Rasulullah itulah yang akan mengubah sikap orang itu jadi baik, jadi soleh, jadi bertakwa, jadi diterima oleh Allah. Tuan-tuan Kristian, dia cinta Allah, tapi jika kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk syurga dah, dia masuk neraka dan kekal di dalam. Yahudi, dia cinta Allah tapi dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk neraka dan kekal di dalam. Sebab itu Nabi suruh kita cinta pada Rasulullah supaya kita masuk syurga, kekal dalam syurga. Bahkan Nabi menyimpan satu doa untuk kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Fata'ajjala kullu nabiyyin bi da'watiha. Semua nabi-nabi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya doa mustajab. Tapi semua nabi dah punya doa tu. Semua nabi-nabi alaihi salatu wasalam dah punya doa tu. Wa inni ikhtabatuha li ummati syafa'atan yawm al-qiyamah. Aku simpan doa tu untuk siapa? Untuk umat. Sebagai syafa'at pada hari kiamat. Kata syafa'at terhasil dengan cinta. Dia seorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah syafa'at. Benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah syafa'at. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita, kita nak rasa bahagia bila kita pupuk cinta. Kita pupuk cinta pada seorang gadis yang akhirnya menjadi isteri kita. Dengannya kita rasa bahagia.
ada seorang perempuan yang sayang kita, kita sayang dia. Tapi bila dia tak sayang kita lah, kita boleh cari perempuan lain yang sayang kita. Sebab itu kebahagiaan. Kita boleh cari satu kereta yang kita sayang, kita suka. Tuan-tuan takkan beli kereta yang tuan-tuan tak sayang. Tuan-tuan cari kereta yang tuan-tuan sayang. Isteri tuan-tuan pula melahirkan anak-anak yang tuan-tuan sayang. Kita pun cari tanah air, cari kampung, cari daerah yang kita suka, yang kita sayang. Saya sayang negeri Johor. Saya pun memilih duduk di Johor. Tuan-tuan sayang Terengganu, sayang Pengadang Baru, duduk kat sini. Biar ambil duit banyak mana pun beli tanah kat sini, beli rumah kat sini. Sebab sayang. Kenapa? Sayang itu yang akan memulakan kebahagiaan. Saya bahagia kerana ada perempuan yang saya sayang, anak-anak yang saya sayang, tanah air yang saya sayang, kawan-kawan yang saya sayang. Tapi tuan-tuan sekalian, menjadi sunnatullah, semua benda yang kita sayang ni, dia tak membalas sayang kita dengan sebelum. Kita sayang bini kita, kita mati kita. Kita sayang anak-anak kita, dia besar, dia sibuk lain. Tanya orang yang ada hadir anak besar-besar lagi. Anak tak balik makcik? Tak balik ustaz cik. Anak ke mana makcik? Anak jarang tak balik ustaz. Kadang-kadang dia kata kalau saya mati masih dia balik. Kita sayang dia dulu. Benda yang kita sayang, tuan-tuan sekalian, semuanya tak membawa, tak membalas kasih sayang kita sebagaimana kita nak. Apa tadi kepada waktu-waktu yang kita amat memerlukan. Tengah kita sakit, kita naklah anak-anak ke tepi. Kita naklah diri kita untuk boleh tolong kita. Bayar hospital, bayar tukung mau, bayar pawang, bayar sekian-sekian. Tiba-tiba yang ni, tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong. Isteri tak boleh tolong. Kerana Allah Ta'ala makin bagi. Hanya dua perkara yang akan menjadikan kita bahagia sebenarnya, cinta pada Allah dan cinta pada Nabi SAW. Bunyi. Tapi nak capai cinta pada Allah, tak mungkin melainkan melalui Nabi SAW. Nabi dia tahu bagaimana cara mana. Kita tak boleh langkah. Hidup ni kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Bertolak daripada cinta Allah dan Rasul, jadi kita nak melakukan satu benda besar. Wa jihadin fi sabili. Jihad pada jalan. Apa maksud jihad? Bersungguh. Bersungguh dalam membuktikan, dalam menterjemahkan cinta pada Allah dan Rasul. Bukan mana jihad yang akan sejata itu. Itu sebahagian. Tapi kita bersungguh, kalau kita berekonomi bersungguh. Saya berekonomi ini, saya cari duit ini, cari kekayaan ini untuk Allah dan Rasul. Kalau saya belajar bersungguh, letak Allah dan Rasul. Dan terus lagi mana kita tak letak Allah dan Rasul, matlamat kita tak dianggap bersungguh pada ujian. Walau sampai kita study, tak mata ke tua darah, tak panggil bersungguh. Ia dalam bahasa kita, orang setiap tak tidur malam bersungguh. Belum. Kalau kamu tak jadikan tujuan belajar kepada Allah dan Rasul, belum bersungguh. Sebab itu cuma untuk kepentingan kamu. Nak cari kerja untuk kamu. Boleh sebut jihad untuk orang. Untuk jaga agama Allah. Untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Maka turun ayat surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini menghiburkan hati semua orang beriman dan mencintakan kepada Nabi SAW. Berkata Allah, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka lah orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah. Sebagaimana nikmat yang diberikan kepada golongan siddiqin, golongan nabi, nabi-nabi syuhada, orang mati syahid, salihin, orang soleh. Ini sebaik-baik teman mereka akhirat kelak. Teman. Kalau orang tanya sekaranya, saya boleh bersama Rasulullah tak akhirat kelak? Allah Ta'ala jawab, empat golongan kamu boleh bersama mereka. Nabi-nabi semuanya.
sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dapat bertemu dengan semua nabi-nabi. Sebab Rasulullah ni pembunuh pada setiap nabi-nabi. Kita nak manusia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menuju semua nabi-nabi. Semua pada sendiri, semua orang mati syahid yang dibawa panji Islam. Dan semua orang soleh, kerana orang itu tidaklah soleh melainkan akan dicintai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri tuan-tuan perkara pertama yang kita nak faham, macam mana nak menjadi jiran Nabi SAW, ialah al-ta'atu wa al-mutama'ah, kata orang ta'ah dan ikhul sebut. Nabi ajar kepada Abu Hurairah supaya solat duha. Awsani khalili bi thalasi khisal, kekasihku wasiatkan pada aku dengan tiga benda. Ini Nabi wasiat kepada Abu Hurairah. Yang pertama, wasiat supaya puasa 3 hari sebulan. Yang kedua, supaya solat duha dua rakaat. Yang ketiga, supaya aku witir sebelum tidur. Wa anhu jira qabla an ana. Kita buat rasa dalam 3 witir sebelum tidur. Ataupun kita buat duha. Saat saya nak buat duha tiap-tiap hari, tak mudah rasanya. Buat sekali supaya kita menjadi kelompok yang ikut Rasulullah SAW. Kita baca kisah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslam. Satu hari ditolong Rasulullah SAW menyediakan bekas wudhu dan juga beberapa keperluan baginda yang lain. Dia ambil sifat Nabi SAW. Kalau orang buat baik, Nabi balas selalu. Kalau Nabi tak boleh balas selalu, Nabi akan tunggu satu tempoh untuk balas. Nabi nak ajak kita jangan terutama di orang. Jangan kita makan sebelah, dia makan belah. Maksudnya, dia dapat manfaat kita, kita dapat manfaat dia. Sehingga kata Nabi SAW, kalau kamu tak boleh balas kebaikan kawan kamu, doa untuk dia. Kalau dia bagi kita dengan muntah, kita tak nak buat lain. Doa lah. Tolong saja kita akan buat ke dia. Dia hulur makanan pada kita. Kita tak larat hulur makanan dia. Doa lah. Maka Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami, dia tolong selesaikan. Dia tolong bawa bekas wuduk Nabi SAW. Nabi kata, hey Ka'ab, munak duduk. Nak beli. Lalu kata Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami, kata bawa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radiyallahu ta'ala kata, ya Rasulullah, boleh tak saya nak fikir? Nak boleh fikir. Kata Rasulullah, boleh. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bani Umar ni berfikir. Nak minta muda ke Rasulullah? Lalu kata Rabi'ah, kan aku minta dunia. Dan Nabi doa, biar aku dapat bini lama. Lama-lama tak lama juga bini. Kali minta kaya, lama-lama pun tak rasa aku pun nikmat kaya. Mati habis kaya. Kali minta nikmat dunia, nikmat dunia hilang. Aku mesti minta benda yang tetap. Esoknya tuan-tuan, dia jumpa Nabi SAW. Nabi kata, dah hati aku nak minta. Ada dah ya Rasul. Apa kuda? Murafakatuka terjah. Murafakatuka menjadi termaku dalam syurga. Nabi tengok muka Rabi. Waktu ke? Waktu. Awal waktu hari. Atau ada benda lain? Atau ada benda lain? Kata Rabi, tak ada apa itu. Aku nak bersama dalam syurga. Kata hebat. Doa hebat. Tuan-tuan, orang yang hebat, doa ni hebat. Orang tak hebat, doa ni hukumat. Kopi doa. Doa benda. Kata kita doa lagi doa benda. Doa benda kopi. Benda kecil-kecil, cipu-cipu. Kenapa tak doa benda besar? Macam, Rabi Afrika doa. No, bersama Nabi SAW. Itu doa ni. Dan itu kendaknya pada Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, tak ada benda lain dah. Tak ada benda tu.
Nabi kata a'inni ala nafsika intasruji sujud. Baik, boleh ke kamu akan jadi temanku dalam surga dengan syarat kamu tolong aku untuk bantu diri kamu banyakkan sujud. Kata ulama hadis ini bukan sekadar pada Rabi', bukan pada kita. Kita nak bersama Nabi SAW banyak nak sujud, maknanya banyak sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, bila ada seorang sahabat namanya Sulaid Al-Ghaffan, dia masuk masjid, dia tak tahir di masjid. Nabi tegur. Nabi kata, ya fulan, asalaita ya fulan, induk teruk ni sembahyang ke tak lagi? Lalu kata Sulaid Al-Ghaffan ni, lah, dah sembahyang sebab duduk. Kata Nabi, kum farkak, bangunlah sembahyang. Jangan lupa kelebihan tu. Sebab kelebihan tu antara sebab untuk bersama Rasulullah dalam syurga. Kita baca kisah Sabit Al-Banan atau Al-Bunan. Tuan-tuan tu jadi semayang-semayang sampai seribu bahagia. Sini kata, ya Allah, kalau kau inginkan ada orang boleh semayang dalam aku, buat pula semayang dalam aku. Bila dia mati tuan-tuan, orang tak kenal. Tiba-tiba berada satu batu, orang tengok dia dalam kubur, Allah, dia sedang berdiri semayang. Allah beri pada dia, ya Allah, kalau kau izinkan mana-mana orang semayang dalam kubur selain Nabi, kau izinkan aku. Yang ikut ke bumi dia balik tanya anak perempuan, ayah umur amanah apa? Amanah apa dia? Sehingga kami tengok dia semayang dalam kubur. Kata anak perempuan dia, ayah pun setiap malam dia tiang mula di bawah, ya Allah, kalau ada orang yang berintik untuk semayang dalam kubur izin tak? Dia dapat. Dan kita tahu kelompok manusia pada aku, pada Nabi, mereka semayang dalam kubur. Al-Anbiya ayah fi kuburi kuhum sabur. Pada Nabi hukum mereka dalam keadaan semayang. Di kubur Nabi-Nabi tengah buat apa? Tengah semayang. Hebat semayang solat. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, untuk kita menjadi jiran Rasulullah, menjadi jiran Rasulullah dalam surga, Nabi kita ajar banyakkan berselawat. Hari Jumaat lagi lah hebat lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling hampir dengan aku pada hari kiamat kelak yang paling banyak pun selawat. Lantas selawat bukan kita selawat sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Selawat sampai penuh hidup. Selawat sampai kita penat untuk selawat. Dari selawat ni tuan-tuan, amalan yang tak akan disia-siakan oleh Allah. Selawat kita boleh buat pada dalam apa bentuk keuzuran sekali. Perempuan yang ada haid, dia nifas, pun boleh selawat. Ada orang rumah kita, tuan-tuan, dia dah mari bulan, dia pun naik moyang, marah. Oh, datang bulan pun dia marah. Sebab apa? Dia tak tahu nak ibadah orang dia. Dia tak kena isi waktu haid. Dia boleh buat selawat banyak-banyak. Dan itu memperbanyakkan selawat, kekuatan. Terbuka segala pintu kesusahan. Dan pintu susah itu terlambat untuk Allah buka untuk memudahkan kita. Lagi banyak kita selawat, lagi banyak kelebihan. Dan itu tanda sayang kita pada Nabi Sisa. Dan jauh lebih baik daripada kita sampaikan salam pada Rasulullah awal lagi ke Madinah. Bagus lagi selawat. Tapi selawat kita ini akan sampai ke Madinah. Sampai ke kubur Nabi SAW dan Nabi jawab. Lebih awal. Maka seterusnya, bagaimana nak jadi jiran Nabi SAW? Nabi semua dalam hadis, ana wakala fil yatim kahatain. Aku dan orang yang jaga anak yatim macam ni. Wa asyara bisababah wal mustawfar kabaikum. Yang kemudian semua ini, peace. Yang Nabi yang kedua. Nabi kata, aku dengan orang jaga anak yatim macam ni dalam suku. Lapa dekat
Sebab itu kita terima hadis ini, kita boleh cari yang lain. Maksud kafalah kata Imam Nawawi, al-qa'im bi'amrihi duli hadis duli. Ini baik sekolah dia tak ada. Duli hadis. Ada agak belanja sekolah dia. Kasus sekolah ada tak? Dia mesti nak untuk sekolah. Kita budi dengan anak yatim. Ini di sekolah mana lepas UPS sahak ni. Jadi kita tak mana-mana kita nak tolong dia. Dia anak yatim tak ada ayah nak tolong. Kita tolong. Masuk asrama kulak ke, masuk asrama SM ke, masuk sekolah. Kita tolong. Ini namanya kafalah tu yatim. Bukan semisi buka rumah anak yatim tu tak ramai orang dapat lah. Dia buka rumah anak yatim. Siapa sahaja yang peduli anak yatim? Dia dengar dia nak entim ke atas, macam kita dengar orang tu ada pangkat lah, kita pergi ke utama, priori. Bukan anak entim ni tu kan lain daripada anak dia. Anak entim ambil tuan kosong kepala. Dah hadis Salman, Salman bila aku tak lagi Allah tak lain orang tuan surat pada Salman ni. Ni dia tak ada orang ni, dia ngadu-ngadu hati kerah. Dia mengadu pada aku, aku tak tahu nak buat macam mana, selesai. Salman pada surat tu. Salman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama. Dia nak surat dia lembut, dia buat tiga perkara. Dia buat tiga perkara. Antaranya yang dia buat ialah dia beri makan kepada fakir miskin. Satu. Yang kedua apa patut dia buat tuan-tuan sekalian? Dia kosok kepala anak yatim. Kosok kepala. Kalau anak yatim, tamu sekali, kosok kepala. Yang pertama buat. Buat tu lebih suruh. Nampak je anak yatim. Eh, bang, ini yang sini. Kau tak nak buat. Kau jadikan pintu terapi. Terapi nak lupa hati. Cari kepala anak yatim, kosok ni. Kosok tu maknanya sayang.